Can't get in caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting with a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, behold, it's tick-tock to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping down, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get. Oke guys, langsung saja di video selanjutnya. Ini banyak yang request, buat dong tutorial Selena support, dan ini aku coba buat ya untuk kalian semua. Ya awalnya Selena langsung saja bantu ke chordnya buat trap. Ini bisa trap sih, habis ini dua trap dulu kita langsung hit trapnya biar gimana ya, agak menyatu gitu grip kecilnya grip besar. Lalu kita ambil yang kecil aja biar nanti kita ke mid langsung level 2. Ini level 2 nih, bisa langsung rusuhin buff musuh nih. Kalau hoki kena bisa meninggoy kan. Nah ada level 2, nice banget. Oke oke, coba arrow dan belum hoki. Sabar sabar, balik dulu. Kayaknya Cloud ngambil ininya, buffnya agak lama sih. Nah kena Tigreal, tapi karena dia tank cuy, gak bisa, dia darahnya makin gede juga cuy. Dia pasifnya kan mengurangi damage juga buat teman-teman. Nah kita bantu, kita pulang dulu, nggak ada mana, langsung balik. Di bawah ada one sama Guinevere, di atas ada Tigreal, ada Xbox dan lapu-lapu ternyata. Ya yang jadi tank di sini, first blood, nice banget core kita sudah kill lagi tuh. Ini si Montok teman aku nih, tapi semuanya teman aku juga sih. Nice banget kena Loyi. Coba arrow, nggak bisa maksa gua cuk, karena goyang mati tuh kalau gua kena skill satu kan ya. Nice, dia kepancing tadi coy. Nah ini di sini gua hampir mati cuk, hampir. Ya gue coba arrow sebelum pulang karena masih ada mana. Ada hoki banget kena Tigreal-nya. Wah itu mau aku kasih ke Lance tuh, tapi ini semua teman aku sih, yang Xbox, Guinevere dan Lance juga itu teman aku yang sudah supportin aku, teman-teman yang udah support aku mabar. Dan kita ya coba aku buatlah video untuk Selena supportnya. Biar core kita cepat ngambil buffnya juga cuy. Coba arrow ya, tahu ting gitu, recall nggak apa-apa. Aku di zoning terus Tigreal nih, tapi karena cuma sendiri nggak bisa aku buat war ke dia juga cuy, kan gue sendiri cuy. Ini gue coba gangguin lapu-lapu nge-kill dan akhirnya dikill oleh Lancelot. Nice banget core kita, pada duitnya di atas nih. 5 slot. Oke, kita langsung ke turtle saja. Nah, sengaja tuh Sylvana yang tank, gua bilang ke dia mid aja lo biar enggak ketahuan kita slotnya. Turtle-nya. Nice banget kena lagi Loi. Ini gua coba arrow, gua pikir dia masih recall situ, ternyata udah. Nice, dikill Lance cuy, licin banget. Ini kayaknya kita mau geng ke bawah nih. Itu Tigreal-nya mainnya bagus sih, dia zoning aku terus, tapi kayaknya harus kill dulu nih. Nih ya, kalau ada teman langsung kill aja. Nah sebenarnya tuh aku mau kasih ke Lancelot sih, tapi ya kelamaan di ulti Tigreal kan, langsung gue hit aja cok. Gak apa-apa lah, support juga butuh duit sih, biar sakit aja item-itemnya jadi. Nice, mati lagi nih, ada 3. GG lancung kita, GG tapi semuanya GG sih. Guinevere juga sama Sylvana dan Xbox. Oke oke oke. Nah selalu perhatikan map guys ya, kalau main ini cuman reply aja, reply.
main Selena itu harus lihat map mana yang harus dibantu juga. Nice farming yang sangat baik dari Lancelot. Nah, kasih lagi trapnya ke biar sekalian vision aja, jangan diambil musuh kan juga. Terus nambah damage buat cepat selesaiin buffnya juga oleh core kita, cok. Ini gua arrow ke bayang, gua pikir kalau nya mau balik ke bayang, tapi ternyata di ulti Sylvana. Dan ini aku sudah arrow duluan, guys. Dia sebelum pindah bayang ke bayangnya, nah, udah aku arrow duluan di situ. Aku udah pikir dia pasti larinya ke situ. GG bet. Insting aja sih, insting. Oke, gua coba arrow lagi, kena lagi low-nya tapi dalam turret, enggak bisa aku masuk juga, cok. Oke. Mohon maaf guys, karena di sini ribut, sangat ribut, coy. Gua lagi di rumah tapi lagi rame, cok. Enggak apa-apa lah. Gua berusaha buat video tutorial Selena support buat kalian. Buat teman-teman yang banyak yang request juga sih, banyak yang DM gua Selena support. Sportnya dari tadi sama lapu-lapu kayaknya susah banget, harus ada bantuan. Butuh bantuan ya. Bisa sih dia tahan lainnya, bisa. Tapi buat ngekill lapu-lapunya jadi susah juga, cok. Nah, ini musuhnya Mythic Glory ya, guys ya. Musuhnya Mythic Glory nih. Jadi agak rada-rada susah juga, cok. Pada pro semua, cok. Oke. Sini gua disoning terus lo, Tigreal. Apa sih? Nah, pertarungan terlapu-lapu dan ekspor di atas lagi. Aku coba arrow dan saya itu lapu-lapunya pro sih, tapi maaf bro, kalau udah tiga gini lo mendingan die aja. Oke, Lancelot hampir saya ditarik Lancelotnya. Gua arrow ke Loi tapi nggak sampai, cuk, nggak nyampe arrow gua, cok. Kalau sedikit lagi panjang dikit lagi kena durasinya, jangkauannya nggak sampai. Karena ini kena, gua coba kill dia, kena sendiri juga. Nice, acceptable, Hoki dead. Jadi ini hanya reply ya guys, reply. Kan aku mabar sama teman-teman aku, supporter aku. Wah, lanjutannya sayang sekali, harus dulu. Oh. Masih bisa kaguin. Oh, gue pikir dia mau kill, cok. Ini gue pikir dia ini mau balik, ternyata enggak, coy. Nah, ini kena kan. Tapi hampir sih, satu hit lagi. Gue coba arrow sih, tapi kayaknya dia udah jauh tuh. Dia nyadar, cok. Dia enggak bisa recall di situ. Ini Mythic Glory ya, guys ya. Match lawan Mythic Glory nih. Tapi aku belum glory sih, baru-baru mau glory. Ber500an lebih. Sport dan siapa nih? Oh, Sylvana ternyata. Padahal gua di bawah, cok. Nggak bisa mereka kalau war, nggak ada damage juga, cuy. Kan mati. Kalau udah lance. Satu. Jadi selalu perhatikan ya guys ya, di mana lain yang perlu dibantu. Itu aja, pakai Selena support gitu aja. Sering-sering perhatian map juga, lihat kalau teman butuh bantuan, bantulah. Tapi cenderung apa, kalian harus lihat pergerakan core kalian juga sih. Core-nya kemana, ikut dia. Nice banget. Oke, intinya Selena main support itu gimana ya? Ya, ganking lah. Langsung ganking lah. Kecuali kalau main hyper, lo kan pasti ngambil buff dulu. Jadi waktunya kebuang di situ, cok. Jadi kalau dia support, mending ganking lah. Coba-coba arrow walaupun nggak kelihatan musuhnya, coba-coba arrow aja. Sekalian buka map kan, vision bagi teman-teman. Musuhnya GG sih ini sebenarnya, gua pikir musuhnya GG karena glory, cok. Musuhnya glory nih. Nice, kena Loi, gua langsung masuk karena tank mereka di depan, nggak cover Loi.
gue harus mati juga di sini sih, cok. Die. Oke, okay, nggak apa-apa. Duit kita sekarang 28.000 dan 26. Masih beda 3.000, cok. Bisa nih. Win. Mati sih ini. Mati. Kan dia ada execute tapi dia harus mati juga, cok. Ada cloud ternyata di situ, coy. Oke, okay, nggak apa-apa. Goldnya masih memimpin kita di sini, cok. Wah, buff lanci diambil, coy. Anjir. Tigrenya sengaja, cok. Dia ngeblok aura gua terus. Di zoning terus. Itu kalau ada teman aku seperti ada lanci, udah gua bantai tadi dia, cok. Zoning-zoning gitu. Aduh, recall-recall, coy. Apa-apa sih. Sorry cuy, enggak ribut coy. Itu lagi goreng ikan, cok. Buat makan baru-baru pulang kantoran juga, cuy. Udah lapar. Di goreng ikan, guys. Emak lagi goreng ikan buat makan. Oke. Okay. Tapi enggak apa-apalah, aku berusaha buat tutorialnya selain support sih. Ini versi aku ya, tapi kalau ada versi yang lain juga, teman-teman bisa ikut yang lain yang pada pro Selena seperti Rem. Lain-lain juga, lihat TV juga, ada Grand Flame, mereka juga pro-pro. Terserah lah kalian mau pilih build yang mana. Anjir, mati coy. Jadi ini versi gua, ada versi-versi yang lain juga. Teman-teman bisa ikut yang mana, terserah kalian, guys. Ini gua coba arrow dan kena si cloud-nya pas dia pakai bayangnya, dan kestunya nanti durasi setelah bayangnya. Gue pikir gue si Lord, cuy, tapi nggak apa-apa, ekspornya dapat, coy. Nice. Itu masih ada lapu-lapu, gue coba bantu arrow neck, tapi nih gue kena skillnya Luoyi nih. Anjir, masih bisa kena pancarannya, cuy. Udah jauh tuh, padahal gue pikir skill satunya kan jadi mental ke belakang, cok. Nggak apa-apa, yang penting dapat Lord, coy. Arrow gue tadi hampir si Lord, cuy, tapi dibakar ekspor duluan. Hampir saya gue si Lord, cok. Jadi ini cuma reply ya, guys, tapi nggak apa-apa lah, gue coba buat tutorial Selena support buat kalian. Ini versi yang udah ngerti main ya, yang udah pada ngerti lah, bukan masih noob-noob kan. Semuanya aku pikir udah tahu maki Selena semua, tapi masih banyak trik-trik yang kalian belum tahu kan. Oke, okay, gue coba arrow lagi, dapat Lord. Oh, Lordnya di atas, cok. Ini gue arrow tas, mundak dia, guys. Kau juga, nice, double kill. Tas, nice, triple kill. Good game, well play. RRQ dong. Oke, itulah Selena support dari aku. Jadi gimana ya, ini buat yang udah tahu main aja ya, karena gimana ya, kalian semua udah pro kok. Ini versi aku ya, versi aku. Kalau kalian ada versi yang lain, ada teman-teman yang lain juga, gak apa-apa. Grand Flame, Rem, dan Lian TV juga GG kok. Makasih semuanya sudah support. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.